Assalamualaikum. Hari ini Jumat jam 1 siang, kita udah sampai di Zurich di Hotel Sorel dan tempatnya deket dari stasiun, hanya sekitar 700 meter kalau jalan. Dan saya mau kasih lihat nih hotelnya kayak apa. Menurut saya sih lumayan banget dan saya kasih room tour ya. Oke, jadi entrance-nya atau pintu masuk. Ada payung di dalam. Ini kamar mandi. Nanti saya kasih lihat dalamnya, ini Brian lagi di dalam. Lalu masuk ke kamar. Kamarnya lumayan gede. Lalu wow, apa nih? Ini tabletnya atau apa ya? Nggak ngerti deh, nanti dicek lagi. Kalau ini harus bayar kayaknya. Ya, ini bayar. Ini free, of course. Lalu lihat deh, ada kayak welcome snack, ini coklat. Ini nama hotelnya, Sorel. Dan ini welcome drink. This is Fadilia. Welcome to the Sorel Hotel, Seidenhof. Okay, I will sleep on the right side. That's it, over there. There. So, yeah, ini lumayan. Dan view-nya nggak ada sih, kayak gitu tuh. But it's okay. This is pretty nice. Ini semalamnya berapa ya? 150. Wait, no. $170. Tapi lumayan sih tempatnya. Maksudnya Swiss kan mahal ya. Jadi ya udah maklumin aja. Nah, habis ini kita mau makan siang di, are you still want to go to that Indonesian vegetarian? Di restoran Indonesia tapi vegetarian. Jadi semuanya tuh enggak ada daging gitu menunya. Saya nemu restoran ini di Google ya, waktu saya nyari kayak vegetarian restaurant in Zurich, ternyata ada restoran Indonesia ini, jadi kita penasaran banget. Lalu abis dari sana, kita akan ke dua lokasi tempat syutingnya Crash Landing on You. Jadi kalau mau ngelihat makanan Indonesia, restoran Indonesia yang akan kita datangi hari ini, plus dua lokasi tempat syutingnya Crash Landing on You, ikutin vlog ini sampai habis. Kan apa aja dijadiin juggling? Itu jeruk, that orange, four orange. Dang people. Alright. Oke, kita nyampe juga nih ke salah satu park di Zurich. Salah satu tempat syutingnya si Crash Landing on You. Ini namanya Seidenhof. Dan saya mau kasih lihat nih tempatnya. Kita kayak ngos-ngosan gitu soalnya naik ke atas. Guys, kita udah nyampe di salah satu tempat syutingnya Crash Landing on You di Zurich. Ini namanya Seidenhof. Jadi ini kayak agak di atas bukit, bisa ngelihat view Zurich. Dan ini adalah tempat atau scene ketika seri lagi nyari Kapten Ri. Terus dia pikir Kapten Ri di situ karena ada yang lagi main piano dan dari jauh mirip Kapten Ri, tapi ternyata bukan. Nah, ini dia, ini pancurannya nih, inget nggak? Terus jadi pianonya nih di sini nih, di settingnya.
serinya berdirinya di sana, backgroundnya ya kan. Ini dia tempatnya. Ini view-nya indah banget sih. Kan, makanya banyak orang foto-foto. Oh, ini view-nya. Wow. Oke, sekarang kita mau lanjut ke tempat kedua, tapi kayaknya ke tempat kedua besok aja. Sebenarnya deket banget dan tadi kita udah ngelewatin. Cuman sekarang kita mau balik ke hotel. Lihat deh pohon ini, banyak banget burung. Terus ini juga ada yang lagi santai. Hai. Hello. She's like, itu juga ada satu santai. Sana no. Kalau kemarin kita udah ngambil foto di Lindenhof Hill, kalau nggak salah itu namanya ya. Sekarang kita mau ambil foto di daerah atau di jembatan yang namanya Musterbrook. Nggak tahu deh gimana pronunciation-nya, pokoknya yaitu Musterbrook. Di sini juga saat Seri lagi nyari atau memikirkan Kapten Ri. Nah, itu jembatannya. Nih Brian ngebantuin banget nih. Ngebantuin tentang hunting lokasi Korean drama. He's been so helpful. Coba kalau cari suaminya kayak gini nih, yang mau diajak buat hunting lokasi Korea, drama Korea. Ternyata banyak juga yang pose di daerah sini. Kita lihat. Sementara Brian di sana lagi siap-siap. Hey Brian, lagi nungguin. Ini kayaknya orang Indonesia nih. Ini juga orang Indonesia nih lagi bikin adik. Alright, 1, 2, 3. Oke, mau jalan nggak dari ujung sana ke sini? Mbaknya baik banget. It's okay. Jalan ya, 1, 2, 3. Patentinya mana? Eh, kaya banget sih. Jalan doang sendiri. Ada video. Thank you. Ketemu dua orang Indonesia. Ternyata lagi barengan juga. Moto buat lokasi Crash Landing on You. Udah nonton ya? Udah ke inter. Nah, terakhir itu si Seri berdiri di sini, sama juga lagi nyari Kapten Ri. Sekarang Brian lagi. Sampai jumpa. Nah, ini dia nih viewnya, masya Allah indahnya. Ini Zurich. Switzerland itu indah, tapi masya Allah mahalnya.